Dengan meningkatnya jumlah kasus yang terpapar COVID-19, di mana Kabupaten Tangerang terhitung mulai 2 September 2020 meningkat menjadi zona merah. Salah satunya di wilayah Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Banten. Guna menurunkan jumlah yang terpapar, 3 pilar TNI, Polri, dan pemerintah melakukan patroli biru pendisiplinan PSBB di sejumlah lokasi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, di antaranya Ruko Arkadia, Alun-Alun Teluk Naga, dan Pasar Malam, yang dipimpin langsung Kapolsek Teluk Naga AKP Dodi Abdurrahim pada Sabtu 5 September 2020. Ya, ini merupakan program kami dari Muspika, dari Koramil, Kecamatan, dan Polsek. Ini merupakan program edukasi pada masyarakat bagaimana kita menyelesaikan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tidak hanya sampai saat ini, karena juga kita tidak tahu kapan berhentinya COVID-19 ini. Dari evaluasi patroli tersebut, menurut Kapolsek, masih banyak masyarakat yang tidak mempedulikan pentingnya menggunakan masker. Kami melihat kenyataan di lapangan, warga seakan-akan sudah mulai tidak mempedulikan lagi terkait penggunaan masker, padahal itu wajib ya. Kita juga tidak memutuskan atau tidak menutup mata pencarian mereka, tetapi tidak memberikan edukasi pada mereka bahwa tetap protokol kesehatan harus digunakan, harus dilaksanakan, harus dipedomani sebagai untuk kemajuan bersama, karena kita bangsa ini masih dilanda COVID-19. Dirinya berharap dengan kegiatan patroli tersebut dapat menyadarkan masyarakat pentingnya menggunakan masker dan dapat menurunkan angka kasus masyarakat yang terpapar COVID-19. Ya, kami mengharap dengan kegiatan kita ini masyarakat bisa menyadari bahwa protokol kesehatan harus dijalankan sehingga pandemik ini juga tetap kita dapat mengurangi ya yang terkena kasus COVID-19 sehingga bisa menurunkan angkanya.